Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Ini harum dan enak banget. Kocok 2 butir telur. Tambahkan 120 gram gula pasir, aduk hingga larut. Ayak 350 gram tepung terigu protein sedang dengan 5 gram baking powder, 2 gram vanili bubuk, dan 3 gram soda kue. Masukkan setengah dari campuran tepung tadi ke dalam kocokan telur dan gula, aduk rata. Masukkan 5 sendok makan butter margarin yang sudah dilelehkan dan dingin, aduk rata. Masukkan 250 ml susu cair, aduk rata. Masukkan sisa campuran tepung, aduk rata sampai adonannya halus dan tidak ada yang menggumpal. Adonannya saya pindahkan ke gelas ukur supaya lebih mudah menuangnya. Untuk toppingnya, saya pakai keju parut dan kismis. Siapkan margarin untuk memoles pan pukisnya. Poles pan pukisnya dengan margarin. Tuang adonan hingga setengah ukuran cetakan pukisnya aja ya. Setelah itu, beri topping atau tidak, sesuai selera ya. Lalu tutup dan biarkan matang. Lalu angkat pukisnya menggunakan sumpit. Sajikan. Terima kasih ya sudah menonton.